Halo teman-teman Airlin, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk bersyukur agar kita bahagia selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Airlin Pania _ ya guys. Hari ini saya mau ke pasar. Oke, ikuti keseruan ke pasar ya. Aduh guys, cuaca di sini sangat panas sekali hari ini tuh. Tengok jalan, aku sih jalan aja nih ke pasar sambil jogging pelan-pelan gitu karena udah selesai ngantar anak sekolah. Jadi aku tinggal jogging aja ke pasar ini. Walaupun cuacanya sangat panas ya, it's okay lah. Aku kan udah pakai topi. Oke teman-teman, aku udah tiba di pasarnya. Aku belanja dulu ya, yuk ikuti aku belanja ya. Dan ini pertama ada laundry, ada orang jual kue, dan pertama aku singgah beli ayam dulu karena rencananya hari ini aku masak ayam kecap. Kemudian lanjut aku ke tempat orang jual ikan karena aku ingin membeli udang sedikit. Setelah itu aku beli sayuran secukupnya karena untuk memasak capcay itu kan kita ambil sedikit-sedikit, campur udang, campur bakso ikan. Oke, udah siap belanja dan sekarang udah sampai rumah. Oke, ini saatnya aku persiapkan ya sayur-sayur yang akan aku masak. Aku bersihkan ayam dan aku iris jahe, bawang putih, dan aku siapkan kecap manis, minyak wijen, saus tiram, kecap hitam, dan losyum hitam merica. Oke, saatnya masak. Aku panasin minyak dan inilah sayuranku ya, aku caca dan jadinya segini udah matang. Lanjut aku masak ayam kecap. Taran ayam kecapnya. Dan oke, ini masakanku udah tersaji di atas meja. Ada capcay, ada ayam kecap, ada sambal kecap. Oke, mari makan guys. Dan koko udah mulai makan, dicampur dengan gulai nangka sore kemarin aku buat. Oke guys, demikian cerita aku hari ini. Semoga kalian gak bosan-bosan ya dengan cerita aku. Oke, lebih dan kurangnya harap maklum ya. See you next vlog, bye-bye.